Berikut adalah hasil babak 32 besar Orleans Master 2024, hari kedua. Di babak 32 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Brazil, Davi Silva, Samia Lima, dengan skor 21-10 dan 21-14, dalam durasi 23 menit. Sementara itu, di babak 32 besar hari pertama, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Prancis, Eloy Adam, Leo Rossi, dengan skor 21-17 dan 21-16. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan ganda putri Uganda, Fadila Samika Muhammad Rafi, Tresi Naluoza, dengan skor 21-4 dan 21-6. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, berhasil menang atas ganda putri Polandia, Anastasia Komic, Daria Zimnol, dengan skor 21-12 dan 21-15. Dan Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross, berhasil menang atas ganda putri India, Simran Singhi, Ritika Thakur, dengan skor 21-9 dan 22-20. Love the world, but keep the sky on your mind.